Baby bus. La 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 la. Quicky, what? Saatnya tidur. Aku tidak ingin tidur. 3, 2. Selamat malam, Ma. Selamat malam, sayang. Berubah bebek super. Quack 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 quack. Quack. Oh? Sepertinya ada sesuatu di sini. Ketuk untuk melihat apa yang ada di sini. Oh. Quack, quack, quack. Jerapah sedang tidur sambil berdiri. Halo, aku burung hantu. Kamulah yang membawaku ke sini. Kamu orang jahat. Diamlah. What? Ada jerapah lain yang sedang tidur. Lari. Ups, aku tidak bisa berdiri. Oh, ayo kita bantu jerapah. Wow, kamu menyelamatkan jerapah. Singa masih mengejar jerapah. Lari, hati-hati dengan... Oh, tidak, itu tersangkut. Berlarilah mengitari bebatuan. Bagus, singa tertinggal jauh. Hampir saja. Aku hampir tertangkap. Sudah kubilang, lebih aman tidur sambil berdiri. Quack! Aku ingin tidur sambil berdiri juga. Aku tidak bisa tertidur sambil berdiri. Mengapa kita tidak berhenti tidur dan bermain bersama saja? Wow, itu laut. Dan ada beberapa berang-berang laut. Halo yang di sana. Halo, kami akan tidur. Bisakah kamu membantu kami berpegangan tangan? Mengapa kamu berpegangan tangan? Tidurlah sambil bergandengan tangan. Dengan begitu, kami tidak akan hanyut. Ya. Bantulah berang-berang laut bersama Quicky. Tarik untuk membantu berang-berang laut menemukan pasangannya. Kedua berang-berang laut ini tertidur. Berang-berang laut ini berhasil memegang tangannya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kedua berang-berang laut ini tertidur. Berang-berang laut ini berhasil memegang tangannya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku tidak punya pasangan. Aku akan hanyut.
Pilihlah sebuah alat yang dapat menjaga berang-berang laut agar tidak terbawa air. Ranting. Ah, memegang sebuah ranting tidak akan menghentikanku terhanyut. Pilih rumput laut. Itu dia. Bungkus itu di sekelilingku. Ayo kita bungkus berang-berang laut dengan rumput laut. Ya, terima kasih. Kamu sangat membantuku. Oh, aku juga ingin tidur. Oke, ayo kita pulang. Selamat malam. Hendak tidur. Ini semakin dingin. Ayo kita lihat bagaimana para hewan tidur. Tupai menyembunyikan kacang-kacang yang sudah dia kumpulkan di dalam lubang di dalam pohon dan memakannya jika lapar. Setelah perutnya kenyang, katak kembali ke dalam tanah untuk tidur. Sarangku ada di paling bawah. Cepat, ketuk bongkahan-bongkahan tanah itu dan bawa aku ke sana. Landak suka meletakkan banyak daun di sarangnya selama musim dingin. Ah, dingin sekali. Bantu kami menyusun daun-daun di sarang. Maukah kamu membantuku menyusun sarang seperti ini? Biasa jika kamu bisa menyusun sarang seperti ini. Terima kasih. Aku ingin sarang seperti ini juga. Banyak sekali peti harta karunnya. Temukan semua peti harta karun dan kamu akan mendapatkan sebuah hadiah misterius. Aku menginginkannya. Menemukannya. Jawablah berbagai pertanyaan dengan benar untuk membuka peti harta karun. Mengapa jerapah tidur sambil berdiri? Mereka terlalu tinggi untuk berbaring. Mereka tidak bisa tidur sambil berbaring.
lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri jika ada bahaya. Benar. Jerapah tidur sambil berdiri sehingga bisa lari dengan cepat saat dalam bahaya. Mereka akan berbaring untuk tidur hanya jika lingkungan sekitarnya aman. Selamat, kamu mendapat sebuah bagian. Terus lanjutkan. Menemukannya. Bagaimanakah cara berang-berang laut tidur? Mereka tidur di sebuah tempat tidur. Mereka tidur di air sambil berpegangan tangan. Mereka tidur sambil memeluk sebuah pohon. Benar. Berang-berang laut mengapung di atas air dan berpegangan tangan saat tidur. Itu membuat mereka tidak terhanyut oleh air. Selamat, kamu mendapat sebuah bagian. Terus lanjutkan. Menemukannya. Hewan apakah yang tidur terbalik? Kelelawar. Monyet. Burung hantu. Benar. Kelelawar mempunyai cakar yang melengkung seperti kain. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpegangan pada ranting dan bergelantungan terbalik untuk tidur. Bagus, kamu punya semua bagiannya. Satukan potongan-potongannya. Wang, itu seekor jerapah. Perburuan harta karun telah berakhir. Kembalilah lain kali. Quack, quack.